Yang penting suami happy aja gitu. bukan happy ya, kayak kesukaan ya, namanya murung-murung gitu, gitu ya. Berarti ya. Awet muda dia. Oh, rasa aja Pak Haji senang. Iya, senang. Enggak ngerepotin Om. Enggak ngerepotin. Saya suka apa, banyak teman gitu ya. Banyak teman, banyak saudara. Iya, betul. Ini ya, berarti saya 4 hari dari ya, di sini. 4 hari. Apa ya? Perasaan satu hari. Satu hari. Baru kemarin. Memang biasanya hari-hari itu ya seperti itu ya, kayak kita kan waktu makan juga kita saya coba untuk live, dia coba tampilkan gitu. Memang hari-hari gitu apa memang waktu itu ada saya aja Pak gitu? Hari-hari. Enggak, hari-hari. Oh, hari-hari. Gitu. Hari-hari. Oh, biasanya itu banyak teman biasa ke sini. Kan semenjak ada Mas Chandra katanya malu mau ke sini. Oh gitu ya. Iya, malu. Kenapa harus malu? Enggak tahu. Bilangnya malu katanya. Malu. Iya, malu. Ada tamu katanya malu ah ke situ dulu. Jadi teman-teman ya, selama saya ada 4 hari di sini, tiap hari itu kita tuh ada acara ngliwet ya. Ngliwet ya, makan bareng. Udara yang enak. Keluarga. Iya, enak ya, kumpul. Dari sebuah hobi. Bahasa. Sebuah hobi betul. Kalau Teteh sendiri gimana? Kan ada orang tuh yang kadang-kadang risih juga, wah ini teman suami karena ya. Teteh ini nanggepin gimana selama teman-teman yang pernah hadir ke sini? Oh, aku sih nggak ada perasaan risih, malah justru seneng gitu loh ya. Welcome lah ya. Welcome. Senang ada banyak. Senang banyak saudara, banyak senang. Banyak senang. Iya, senang. Malah kalau misalnya nggak ada yang kesini gitu, teleponin dong kita. Justru saya gini. Gitu, semakin banyak yang suka main murai, semakin senang. Fatih berarti senang. Banyak teman gitu. Ya. Iya. Bukan ini, wah kan kalau orang-orang wah ini banyak lawan, enggak. Itu saya mah senang banyak teman ya. Dan kan kayak kemarin kita ke lomba ya, Teteh ikut juga, anak juga ikut. Iya, betul. Teteh ini jenuh enggak? Kalau di lapangan gitu. Oh enggak. Enggak ya. Senang. Malah ya, senang. Anggap aja gitu. Kita liburan aja gitu. Tapi kemarin saya dengar ada maunya Pak. Oh gitu. Enggak. Mau apa katanya? Bisik-bisik. Kacamata ya. Ada. Kacamata. Teteh tahu kalau juara 1-2 kali. Kacamata ya. Iya. Ya, hal-hal seperti itu wajar lah. Ya, kayak iya. Wajar ya. Mungkin apa ya, mengungkapkan suatu kesenangan gitu ya. Wow. Saya hari ini pro sama Teteh lah. Soalnya banyak oleh-oleh kayaknya ini tadi aja. Saya pro sama Teteh aja lah. Pak Haji. Iya. Ini kan kita bicara tentang Casper lah ya. Casper ini dengan adanya Casper, banyak orang akhirnya seluruh Indonesia bisa kenal dengan Pak Haji. Ya, ya alhamdulillah ya. Pasti banyak orang juga itu pengen mengenal sisi selain pemain burungnya loh ya, dalam keluarga dan sebagainya. Teteh ini saya lihat ya, saya ini kan hanya menilai teman-teman ya, sebagai teman hanya menilai, tak menilai. Harmonis nih, gitu. Kemana-mana ikut, ya. Alhamdulillah nggak pernah berantem, gitu ya. Alhamdulillah. Nggak pernah cekcok ya. Iya, alhamdulillah. Ya, cekcok sekecil mah ada aja, biasa. Ya, ibunya rumah tangga mah. Ya itulah pembuktian bahwa ada rasa sayang ya, Pak Haji. Iya, betul biasa. Iya. Nah, Pak Haji. Iya. Kedekatan dengan teman-teman yang hadir ke sini sendiri itu kan saya juga bisa menilai bahwa Teteh juga itu kan welcome ya, senang ada teman tuh bukannya dicuekin dia ada ya ngobrol. Justru kalau sama teman-teman yang suka ke sini saya udah anggap keluarga, udah dia udah biasa gitu ya, udah biasa ya, makanya saya sering liwet-liwet apa gitu makan gitu. Bareng ya dia paling suka itu paling ya. Suka ya ya. Ya diawali dari burung. Diawali dari burung. Alhamdulillah makanya saya banyak teman ya karena Casper itu. Iya. Iya alhamdulillah. Banyak saudara betul. Mungkin suatu ketika nanti kayak Pak Haji ya seperti mana saya
dari awal saya bicara tentang Murai Batu, banyak saudara seperti mana saya kenal Pak Aji, iya, kenal iya, dengan iya, teman-teman yang lain. Akhirnya terbentuklah satu ikatan saudara ya. Iya betul. Nah, kemungkinan besar juga nantinya Pak Aji itu seperti itu. Datang ke Lampung, di sana juga ada saudara. Iya gitu. Ya kan? Enak kan ya. Enak, gak repot-repot. Nanti ke apa? Ke Malaman bisa, bisa mampir, ya itu itulah apa enaknya banyak kenalan, teman, banyak ya, kenalan ya. Nah waktu itu teman-teman ya, saya waktu ketemu Pak Aji pertama itu ya kita kan harus jajaki bagaimana sih, sejauh mana sih Pak Aji ini ya kan. Betul betul. Dari situ sewaktu kita kan sempat sampai malam Pak Aji ya kita yeah, ngobrol sampai jam 2 ya. Iya iya iya. Tapi paling tidak saya permisi dulu sama Haji kan, bilang Pak Haji kira-kira langsung tidur atau istirahat atau enggak, ada repot yeah, atau enggak. Iya yeah, kalau enggak kita kopi bareng. Iya yeah, kan, betul. Ternyata betul. Pak Haji juga ya itu, walaupun baru kenal Pak Haji ya. Iya yeah, tapi perasaan udah kenal lama gitu ya. Iya itu perasaan udah kenal lama, soalnya kan selalu nyimak. Selalu nyimak. Iya. Kalau Teteh keinginan Teteh sih ya untuk ke depan nih, ya kan? Silaturahmi kemana aja? Pengennya sih ke setiap kota-kota. Oh iya. Gimana Pak? Seduluran. Iya. Raimania pengen saya juga pengen. Sama iya. Kan banyak tuh nanti kayak di Lampung juga banyak. Iya, iya betul. Ya. Insya Allah. Betul, iya. Ke Medan. Medan, iya betul. Mungkin satu ketika bisa ke Bali. Ke Bali, iya. Gimana? Mudah-mudahan, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan tercapai ya. Mudah-mudahan ada sehat. Amin. Sehat. Amin. Dan ya, sebenarnya juga bukan hanya Casper, mungkin nanti juga ada burung-burung lain. Ya, mudah-mudahan pada naik. Naik gitu, ya, ya. Jadi pada tetap muncul, bisa berangkat untuk silaturahmi. Betul, betul, betul. Betul ya. Eh, ngomong-ngomong nih, kalau pagi beli burung itu suka tahu apa enggak? Tahu. Tahu ya. Tahu. Enggak pernah dirahasiain deh ya? Enggak. Enggak pernah, saya enggak pernah rahasia-rahasia. Iya. Tahu. Jadi pasti tahu. Iya. Yeah. Dan dukung. Dukung. Apa dukung? Alasannya dukung. Ya enggak apa-apa beli burung tapi aku nanti beli ini nih gitu. Oh, enggak pernah. Jujur dia enggak pernah pamrih. Enggak pernah ya. Enggak pernah pamrih dia. Intinya mendukung lah. Iya. Mendukung semua apa yang hobi suami ya, tentunya di burung lah ya. Iya. Dan tanda kutip itu sesuatu yang positif lah ya. Yang penting yeah, yeah, suami happy aja gitu. bukan happy ya, kayak kesukaan ya, namanya burung-burung gitu, burung, dia, burung kan, gitu. Masih ya. Awet muda dia. Oh, hey, kalau gini Pak Haji sama Teteh nih, untuk urusan usaha ya kan, pastilah dalam hobi itu kan sebenarnya hanya satu yang melengkapi untuk ya mungkin karena kita pernah usaha. Iya betul. Kita perlu ada hobi. Betul. Usaha ini Pak Haji ya, untuk ukuran kayak Pak Haji ini kan hari-hari ini saya lihat kan Pak Haji kan hanya di sini nih sama aku nih. Iya iya. Ya kan, sedangkan saya tahu Pak Haji banyak usaha. Ah oh, nggak banyak, nggak juga sih. Nggak banyak. Itu yang bisa saya ungkap tuh hanya ternakan aja teman-teman. Sebenarnya masih banyak. Dan itu mungkin privasi. Ya. Hanya saja sih karena saya tahu Pak Haji EJ itu banyak usaha. Cuma Pak Haji EJ ini fokus kayaknya di rumah untuk menikmati ya hari-hari dengan istri, anak iya, Casper. Ada yang bukan banyak usaha. Gimana? Gak ada usaha. Jadi diam di rumah. Pengangguran. 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 Pak Haji itu pengangguran. Bukan begini kan, ada nggih. Ya. Pak Haji ya. Jadi gini. Ada orang itu yang udah saya pokoknya senang. Jadi kalau bisa itu kan antara senang dengan pekerjaan itu 50-50. Iya, harus harus stabil. Stabil. Ya. Kalau nantinya tidak bekerja terus kita hanya senang saja, nanti kan akhirnya rumah tangga. Ya, iya. Betul. Iya, itu enggak boleh kalau boleh gitu lah, ya. Enggak ya. Boleh. Karena apa? Ya itu sesuatu yang enggak bagus. Enggak bagus ya. Bagus. Nanti akhirnya ada cocok dengan istri, betul, dengan keluarga gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak Haji ini sudah bisa meminate ya, menata untuk ukuran. Ya alhamdulillah. Ya jalan. Alhamdulillah. Iya.
usaha walaupun sedikit pun alhamdulillah jalan gitu. Hobi tersalurkan alhamdulillah gitu ya. Iya, iya. Bersyukur lah. Bersyukur. Jadi gini Pak Haji, Pak Haji ini kan beratnya jadi sosok panutan itu sendiri ya. Yeah. Jadi public figure itu kan ya seperti itulah Pak Haji. Hari ini harus mau enggak mau Pak Haji dikenal dengan banyak orang. Iya. Yeah. Pasti akan jadi suatu contoh orang banyak gitu ya. Mau enggak mau Pak Haji kan seperti yeah, itu. Betul, dan betul. Paling tidak ada keinginan menyontohkan sesuatu yang baik gitu kan ya. Yeah. Nah, di sini seperti mana Pak Haji ini kan banyak teman-teman yang mengatakan, "Oh, Pak Haji ini kok orangnya ramah. Pak Haji ini kok orangnya enggak sombong." Ya, kalau sombong mau apa yang mau disombongkan? Ya. Orang enggak punya ya. Kenapa ketawa itu? Iya, orang enggak punya ya, apa yang harus disombongkan? Iya. Itu ketawa. Ketawa. Wah, ikut-ikut dia Pak Haji ya. Iya. Ikut-ikut biar suaranya masuk ke sini Pak Haji. Dari burung semuanya belajar ya, teman-teman ya, semua belajar gitu ya. Kita sharing belajar bersama lah gitu. Jadi gini teman-teman, untuk hobi, teman-teman ya. Juga nggak usah sungkan. Artinya apa? Sewaktu ada gelaran gitu ya, Pak Haji. Betul. Itu karena memang ini saya mewakili Pak Haji lah ya. Jadi Pak Haji itu memang tidak banyak bicara ya, orangnya low profile. Nanti jangan dilihat, Pak Haji ini sombong, maunya dikiran, nggak mau dikenal orang. Nanti teman-teman kalau waktu ada hadir Pak Haji, kalau memang ingin kenal dengan Pak Haji silakan. Pak Haji ini orangnya ya boleh ya. Welcome. Boleh mau nanyakan apapun boleh. Boleh gitu. Sama kita ya boleh. Kita sama-sama belajar. Belajar. Gitu. Nah. Jadi mau apa foto-foto bareng sama Pak Haji atau foto-foto bareng sama boleh, Haji? Boleh ya. Oh, boleh. Gak usah sungkan. Ya, gak usah tangkan, gak usah takut. Ya, ya. Karena Pak Haji ini orangnya ya itu tadi orangnya ya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Jadi saya juga nih. Terima kasih nih Pak Haji ya. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih dalam hal gini Pak Haji. Ya. Saya bisa mengenal Pak Haji. Ya, ya sama-sama. Ya. Saya juga berterima kasih yang udah apa sudah saya di satu apa ya, skenario sang pencipta. Iya. Iya, kita bisa ditemukan ya. Kita bisa ditemukan. Ya, saya bicara itu kan sering saya katakan pada teman-teman bahwa niat baik perbuatan baik pasti nanti hasilnya akan baik. Iya, betul. Dan dipertemukan dengan sesuatu yang baik-baik. Amin ya. Dan betul. Alhamdulillah saya merasa bahwa Pak Haji ini orang baik gitu lah ya. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ini udah mau kenal saya. Iya, sama-sama. Nanti kalau ke Jawa Timur Pak Haji jangan lupa. Insya Allah. Mampir. Insya Allah mampir. Saya juga harus mampir. Pasti. Insya Allah. Ya, saya bilang di gubuk saya. Harus bisa menerima. Ya, namanya saudara tuh harus ya, betul, menerima Pak Haji. Betul. Iya. Ya. Saya juga tuh teman-teman ya setiap saya hadir ke tempatnya teman-teman yang ada di daerah-daerah pun itu saya selalu menerima apapun itu. Nah, kadang-kadang itu saya juga ada yang nggak usah kenal aku ada kok harus di ada-adain gitu ya. Yeah. Padahal cukup dengan kopi ya dan waktu untuk ngobrol sebenarnya. Iya betul. Kalau saya apa adanya. Apa adanya. Iya. Apa adanya. Gak pernah nuntut Pak Haji ya. Iya gak pernah nuntut. Dan sebenarnya Pak Haji ini orangnya senang ketawa loh. Oh ketawa. Benar. Iya. Kemarin ya. Itu karena lemes. Sampai suara saya serak karena itu kenapa bos aku itu yang yang bikin mulai ketawa ya. Iya. Padahal hal yang kecil. Yang hal kecil tapi ya bos Oman itu malah ketawa ya ikutan semua ketawa. Jadi, itu juga ketawa tuh. Jadi saya gini karena mungkin Om Pendi ya belum terbiasa dengan hal yang sesuatu yang kecil. Yeah. Ini kenapa sih orang-orang ini ketawa? Betul. Gitu. Kalau saya ini kan karena seneng humoris nih. Iya, betul. Sebenarnya saya nggak ngerti ya apa yang dikatakan Pak Haji itu nggak ngerti. Bahasa Sunda kok saya ini kan nggak ngerti. Iya. Yeah. Tahu-tahu ketawa aja. Ketawa aja. Karena lihat Pak Haji ketawa nih. Itulah Pak Haji. Ternyata Pak Haji juga suka. Pak Haji nggak begitu suka dengan sesuatu yang serius-serius. Mas Pendi kemarin
pelengah pelengah apa ketawa, ketawa aja dia ketawa, langsung ya, ikut aja ya. Sama ikut ikutan daripada enggak ikutan kan ya. Ya enggak ngerti, enggak ngerti. Itulah, seru seru ya. Jalan dengan Pak Haji.